Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Selamat datang di Ngobrol Bareng Gus Miftah Los Rarewel. Hey Kepo Ben, gimana kabar kalian? Alhamdulillah, gini-gini aja Gus. Hey, Misa lagi apa? Lagi update status Gus. Kenapa emang? Siapa tahu aja viral. Diajak ngobrol sama Gus Miftah malah mainan HP. Saya ganti lo namanya, dari Kepo Band menjadi Astagfirullah Band. Ngomong-ngomong soal viral, Misel. Kalian pernah gak lihat video yang viral ini sebelumnya? Kita lihat. Salam Nabi Muhammad. Salatullah salam. Kalian pernah lihat gak video ini? Pernah. Ini sekitar 2 tahun yang lalu kalau gak salah. Video yang kemudian menjadikan Gus Miftah viral saat itu. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya satu pihak kita dipuji orang. Tapi satu pihak kita juga dihina oleh orang. Wes dibully macam-macam. Dasar Miftah menjual agama demi uang katanya. Waduh saya lagi mikir yang saya jual apanya gitu kan. Saya dibully satu acara televisi, saya ditelepon untuk menjadi narasumber. Saat itu ada pemateri pembanding. Dia mengatakan apa ketika ditanya sama host, bagaimana pendapat Ustadz dengan pengajian Gus Miftah di klub malam? Saat itu beliau menjawab, ini memalukan, ngaji sholawat kok di klub malam. Saat itu kemudian saya ditanya sama host, apa respon Gus Miftah? Saat itu saya jawab, kalau yang saya lakukan pengajian di klub malam itu dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Jadi, kalau kemudian orang bilang begini, Gus Miftah cari sensasi pengajian di klub malam. Nanti dulu bro. Kenapa coba? Gus Miftah ngaji di klub malam sudah 14 tahun. Ngaji di lokalisasi sudah hampir 20 tahun. Satu saat sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sebuah acara televisi, saya diundang. Dan saya gak mau datang. Saat itu mbak-mbak di klub malam sama mbak-mbak di lokalisasi tanya sama saya begini, kenapa Gus Miftah tidak mau datang diundang acara televisi? Saat itu jawaban Gus Miftah adalah, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Barangkali saya dianggap gila, itu kan selawatan di hadapan orang seksi. Tergantung dari mana sudut pandangnya. Kalau dibilang seksi ya gimana sih? Menurut Gus Miftah sih mereka tidak seksi, cuman salah kostum. Kenapa? Karena mbak-mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 130 cm. Saya sering guyon sama jamaah saya begini. Itu kenapa kemudian Gus Miftah kalau ngaji di klub malam, itu sering pakai kacamata hitam. Bukan untuk menjaga pandangan, misal bukan. Tapi supaya kalau Gus Miftah ngelirik tidak kelihatan. Pemirsa Ngobrol Bareng Gus Miftah di rumah, kalau kemudian Anda pengen viral, nih sarannya nih, saya kasih tahu. Yang pertama, membuat masalah besar. Wow. Ini pasti wartawan akan memburu kalian, masalah besar. Kayak dulu di Purworejo itu, ada orang buat kerajaan, Keraton Agung Sejagat. Ngeri sekali. Kemudian di Jawa Barat muncul waktu itu Sunda Emperan. Sunda Empire. Emperan. Oh yang dikejar-kejar sama wartawan. Maka kalau Anda pengen viral, gampang. Membuat masalah besar. Kalau tidak bisa membuat masalah besar, yang kedua apa? Melawan orang besar. Makanya orang-orang yang suka memfitnah orang-orang besar, memfitnah kepala negara, saya doakan kalau ditangkap polisi dan kemudian masuk penjara, saya doakan mudah-mudahan betah. Ya kan? Ini melawan orang besar. Tapi yang pertama, membuat masalah besar dan melawan orang besar, saya sarankan tolong jangan dilakukan. Pertanyaannya kemudian adalah, untuk apa kita viral? Untuk apa kita terkenal kalau kemudian bermasalah dengan hukum? Maka viral yang ketiga ini yang kita cari. Apa? Membuat prestasi besar. Saya diwawancarai sama wartawan dari Eropa. Waktu itu ada wartawan dari BBC London datang ke tempat saya. Dia mengatakan apa?
yang you lakukan itu menurut saya gila katanya. Kenapa? Karena agama yang berkaitan dengan moral dan etika bisa diterima dengan baik di dunia malam yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Saya sampaikan, inilah indahnya agama. Kalau kemudian agama bisa kita kemas menyenangkan, kenapa tidak? Maka kawan-kawan, saya selalu membuat kawan-kawan saya di klub malam itu untuk PD ya. Karena saya mengatakan apa? Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak amalan tapi sombong dengan amalannya. Kenapa? Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka begitu ada viral, saya ingatkan, kawan-kawan ingat, akan banyak ujian. Ingat, angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Siapa yang mengejar kemasyhuran, berarti ia tidak sungguh-sungguh menuju Tuhan. Ingat, jangan tertipu dengan pujian. Kenapa? Karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Sobat Kepo, saat ini memang tidak bisa dipungkiri, media sosial telah menjadi bagian dari kebutuhan. Apapun bisa dijadikan konten. Coba orang demi konten makan, semuanya dimakan. Dengan harapan menjadi viral. Tapi ada juga yang viral justru karena wajahnya mirip para pesohor. Ya. Sobat Kepo masih ingat Dimas Ramadan, seorang pedagang bakso yang wajahnya mirip dengan Raffi Ahmad. Karena viral mirip Raffi Ahmad, jalan hidup Dimas kemudian telah berubah. Tidak hanya Dimas saja Sobat Kepo, beberapa pedagang juga sempat viral karena wajahnya mirip artis tanah air. Kita lihat videonya. Ikan hiu makan tomat, gak terasa tahu-tahu sudah hari Jumat. Ngomong-ngomong soal viral nih Sobat Kepo, tamu saya malam hari ini sudah wira-wiri di depan televisi, malah kayak setrika. Karena awalnya viral di media sosial. Ini dia, kita lihat profilnya. Daging Mang Oleh, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah daging Mang Oleh di dieu, karena lamun teu ngadahar daging Mang Oleh, maneh teu gaul jeung aing. Lain diu, ini ka tenang serat, hidup di Bang Kamil. Mas Dukol, kalau aku boleh bicara. Made mundur di dunia entertainment. Mas Ting deui menawa-nawana. Oleh Abah Made jadi serba sarah, anu berkarya we di Bandung mangade insyaallah. Ma.
makan hiu, makan kodok. Kita sambut Ade Londo. Saya tadi ngomong-ngomong apa namanya video viral mirip artis. Kalau saya lihat Michelle juga ingat seseorang ya. Siapa? Michelle tuh mirip. Ya, ya dulu ada artis sinetron Beranak Dalam Kubur. Assalamualaikum Mang Ade. Waalaikumsalam Bos. Selamat datang di Ngobrol Bareng Gus Miftah. Apa kabar Mang? Alhamdulillah dina kayaan sehat walafiat. Aya dina tang tayungan Allah Subhanahu wa taala amin. Saya taunya bahasa Sunda cuma satu. Jahe, jada herang. Sebelum kita ngobrol Mang Ade, coba promo Odading dulu ke Sobat Kepo seperti dulu di rumah. Untuk kawan-kawan di rumah. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh. Sabab lamun teu meuri mane lain bahan urang. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum. Atnya di mana? Tapi menariknya di sini nih. Nah, Sobat Kepo, gimana Mang Ade Odading bisa viral dan terkenal? Kita akan kembali di Ngobrol Bareng Gus Miftah setelah jeda iklan berikut ini.